Hai korang semua, jumpa lagi saya dalam episod Next Station kali ni. Izinkan saya perkenalkan diri dulu. Jauh mencari buahku ini hingga Perlis menaiki train. Jumpa lagi episod kali ni bersama saya Muhammad Zulkarnain. Naim dah sampai di negeri Perlis. Untuk pengetahuan semua, di negeri Perlis kita ada dua hentian ETS, iaitu Stesen Arau dan juga Stesen Padang Besar. Jom kita explore apa yang menarik di negeri Perlis. Hai semua, kita dah sampai ke Padang Wemat. Apa yang menarik kat Padang Wemat ni adalah tempat makan dan juga shopping. Jom! Luas juga Tasul Lake ni. Jom tengok apa yang menarik. Hari ini saya nak bawa korang pergi makan malam di Mei Mei Authentic Thai. Saya dengar daging bakar dekat kedai ni special. Jom kita rasa. Jom. Sebelum tu, jom kita minum air dulu. Nak mai ke Perlis, satu hari ronda tak habis. Oh, makan pun. So hari ni kita sarapan pagi di Chapati Labu Sayur.
Okay, so menu kita pagi ni chapati, kuah kari ayam dengan kari sardin. Okay, jom kita try. Bismillah dulu guys. Tak sedap. Boleh cuba, boleh cuba. Makan pun dah, shopping pun dah. Kali ni saya nak bawa korang melihat keindahan Perlis di viewpoint Wan Kelian Perlis. Jom! Pohon beringin, daunnya rendang. Alamak, tadi pendek-pendek kita mendaki. Okey, sekarang ni kita dah sampai ke viewpoint Wan Kelian. Kalau korang nak feeling-feeling bawang putih, bawang merah, kat sinilah tempat dia. Can't care what you want, but you can get me. So let's set out to see. Aduh, perut pun dah lapar ni. Masa tengah hari pun dah sampai. Jom kita singgah di Anjung Keli. Dengar-dengar cerita ikan keli dia special kat sini. Jom kita tengok dan kita rasa. Okey, lauk makan tengah hari kita hari ni, first kali ulam-ulaman, keli goreng, lepas tu keli sambal. Ada kat sini kerabu perut dengan kerabu. What? Ada kerabu perut dengan daun selom, dan sekali ada kerabu daun kedondong. 5 minutes later. Okey, lepas tu ada udang sambal dengan petai. Yang ni keladi. Yang ni pajeri nenas dengan terung. Kita ada sambal, kita ada berbagai sambal dekat depan ni untuk kita makan. Tunggu apa lagi? Jom lah. Dah tak sabar lagi. Di sini kebanyakan pelanggan seluruh Malaysia mengenali dengan masakan kampung, terutamanya dengan makanan berasaskan keli. Jadi keli goreng, keli sambal dan macam-macam variety keli. Di samping itu ada juga makanan-makanan lain yang berasaskan kampung. Lebih kurang dalam 30 ke 40 jenis sehari kita sajikan. Selamat datang ke restoran Anjung Keli. Fuh, perut pun dah kenyang makan ikan keli penuh sepinggan. Tamatlah episode Next Station di Perlis untuk kali ni. Datang dengan ETS, mestilah balik pun naik train ETS. Naim akan naik train di stesen arah Bandar Diraja. Jumpa lagi di episode seterusnya. Bye! Man, we are best friends.